You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! Hi guys! Maniac guys! Welcome back guys di Reborn Monte guys. Gua di sini mau nge-review masalahnya, gua di sini ada fan-nya YVMC YouTuber itu guys ya. Jadi gua baru sadar bahwa di klub gua guys, gua kedatangan fan-nya si YVMC itu guys, dan juga ada YVMC KW-nya guys. Nanti gua set di pertemanan guys ya. Jadi kemarin sempet nggak gua ACC sih untuk pertemanan, dan ini gua mau nengok peliharaan dulu guys. Jadi udah lama nggak gua tengok peliharaan ini ya. Sekelas kita guys mempunyai peliharaan ini, jangan lupa kalian kasih makan guys, jadi meningkatkan CP nya kata gua sih kalau gua ini butuh yang namanya tanker guys untuk line up guys. Setiap gua main game yang namanya tanker susah gua nyarinya, dapatnya susah, gua pull upnya dikit-dikit aja ini guys. Aduh bener-bener ini. Nanti kita tengok guys siapa fan-nya YVNC itu guys ya, si YouTuber sebelah guys. Jadi kita lihat guys ya. Gua juga heran guys kok bisa ada dia di sini guys, di klub Union gua guys ya. Jadi gua coba, gua mau call up dulu ini guys. Untuk call upnya gua butuh nyelesain bounty apa dailynya nih guys, gua belum selesai guys. Jadi gua mau coba gacha guys, apa tau nanti gua dapat tanker guys ya. Mau dapat apa aja terima guys. Nah ini guys, gua di claim dulu di hari ke berapa ini, di hari keduanya gua claim si Pokemon upgrade nya guys. Lumayan dapat 50 DM guys, gua udah nabung DM sekitar 10k guys. Lumayan guys, gua mau genepin sampai 18 untuk ngambil banner limited ntar guys kalau kecukupan. Jadi butuh berapa hari itu harus nabung guys, gila banget ini, ampun DJ. Oke, ini yang di mall nih guys, yang kalian wajib beli nih guys, tinggal sir-sir kalian aja guys ya. Jadi saran-saran aja sih untuk ngambilnya itu cukup dengan keterbatasan apa yang kurang baru kita ambil guys. Jangan asal kita membeli di mall-mall yang tertentu guys ya. Jadi kita gas dulu untuk pull up, dan kita lihat di klub Union gua guys ada fan-nya YVNC guys. Ntar guys kita lihat di friend ini guys ya. Jadi kita shot guys di friend guys. Nah di global Union ada di sini guys. Ya bener-bener sangat ramah guys. Nah di sini ntar guys ya. Jadi gua cari yang namanya fan atau KW-nya YVNC YouTuber guys ya. Nah di sini guys, ntar guys. Dia ternyata pensi guys, karena tidak kuat guys. Nah ini guys YVNC guys, ternyata ada guys. Nah ini guys KW-nya guys, dia satu hari offline guys. Gua juga heran ini guys, dia satu server sama gua guys. Jadi ini YVNC asli apa YVNC KW guys, gua nggak tahu. Dia di Union P2P Poland guys, jadi sebelahan sama Union gua guys. Dan di Union gua ada yang namanya fan YVNC Junior guys. Nanti kita tengok di Unionnya. Nah di sini guys, di Union guys ya, di Union juga. Nah ini guys namanya cuman dia namanya salah ketik nih guys, VYMC Junior guys. Jadi apa yang saya yang salah ngelihat, apa emang dia emang sengaja begitu tulisannya guys ya. Jadi kita klaim dulu guys, Maya Free Fire begini guys cara klaimnya guys. Gua mau nyelesain challenge ini dulu guys, tapi dengan gua skip guys ya. Jadi kalau mau gua jalanin kelamaan guys, bacotannya juga gua capek juga. Nah di sini guys, ini line up gua guys baru sederhana guys, belum gua poles-poles semua guys. Jadi gua masih butuh yang namanya tanker guys. Gila banget, nyari Aron aja susah.
Aduh, ini gua skip guys ya. Jadi damage gua mau gua lihat dapatnya berapa guys setelah gua skip guys. Skip bro. Rp2.600.000 guys. Damage-nya 2.600.000 lumayan lah. Itu satu kali guys ya. Si Pen YVNC ini sudah 3 kali 2.300.000 ya. Lumayan juga sih. Jadi gua mau coba 3 kali challenge-nya guys. Dan gua skip-skip aja guys ya. Enggak gua habisin sampai dengan 5 ronde guys. Puyang guys. 2.500.000. Lumayan sih. 25 juta ya damage yang diberikan 25 juta. Dengan si Scizor ini guys. Gua damage dealernya si Scizor ini guys, sama si siapa itu? Lupa peliharaan sendiri aja lupa guys. Saking banyaknya gua main game guys. Skip guys. 2.500.000 juga guys. Jadi sekitar 7 juta guys. 7.700.000 guys damage-nya guys. Jadi klub gua belum banyak yang online ini guys di jam-jam segini guys. Oke guys. Kita balik lagi. Gua mau gacain guys, nyari yang namanya tanker guys. Sebelumnya gua klaim dulu. Seneng Free Fire kalau suruh klaim, seneng guys. Jadi tabung dan menabung guys. DM bukan untuk gacha. Kalau saya guys, kalau gue main DM bukan buat gacha guys. Gacanya nanti setelah limited hero karakternya guys ya. Jadi kalau mencukupi guys, kalau nggak mencukupi kita pakai tiket. Ya semua karakter itu bagus guys. Nah ini guys, Fan YVNC kita lihat detailnya guys. Nah ini guys, dia rajin guys. Dia sangat rajin guys. Rajin banget guys. Setiap hari dia login guys. Dan CP gue masih 136 ya, 136.000 ya. Oke di sini gue mau coba jual dulu yang ada di ransel. Sangat gue kombin gue buka ini guys. Isinya apa gue nggak tahu nih. Dapatnya apa terima aja lah. Gas. Ini untuk reloy di mall ya. Main ini sih cukup sederhana sih kata gua mah. Gak perlu harus kita itu juara guys ya. Jadi gua tuh senengnya main game RPG ini nguliknya guys. Ngulik yang susah-susah gua seneng banget guys. Itu tantangan sih kalau buat gua guys, bukan di arena. Kalau di arena bukan tantangan guys. Nah ini guys, gua mau gacain guys, tiket gua ada 9, itu satu lagi biar 10. Moga aja gua dapet yang namanya tanker guys, apa aja deh. Pokoknya bisa memperkuat line up gua guys. Gas guys. Kita butuh satu tiket lagi. Bayar dulu guys. Kita bayarin guys. 200 diamond. Mantap. Gas. Biar kita dapat genepin ke 10 guys. Tidak begitu. Jangan pakai DM. Kita pakai tiket aja guys. Tiket ini selalu dapat guys setiap harinya guys. Kalian tabungin aja 30, gacain ada 10, gacain guys. Gas guys, kita gacha guys, udah genep 10 tiket gua guys, kita draw guys. Kita lihat dulu guys, rednya. Aduh, kacau guys. Tankernya kita bakal nggak dapet kayaknya guys. Tapi 10 ini guys pasti kita mendapatkan hero S guys ya. Satu guys. Syukur-syukur kalau dua guys. Kita gas nih. Delet gas. Jangan jong. Gyarados guys. Ya ini lumayan guys. Buat monster air guys. Gua belum ada yang namanya monster air di line up guys ya. Jadi ini sangat gua butuhin juga guys, lumayan guys. Gas guys. Ya ini udah pasti guys, kita dapat kroconya semua. 9 karakter ke bawah itu pasti kroco guys. Untung-untungan kita lagi dapat S karakternya itu 2 guys ya, di 10 gacaan pertama guys. Bener-bener mantap. Tankernya jong. Tak dapat
cepet kita. Parah, parah. Ini benar-benar parah, guys. Gyarados cuma dapat Gyarados. Aduh, tinggal pull up-nya puyeng, guys. Satu karakter aja butuh stamina berapa itu, guys. Aduh. Tapi dia ini bisa kita jadiin tanker, guys, ya, untuk ditaruh di line up depan kita, guys, untuk mensupport damage dealer kita di belakang, guys. Dia bisa ngasih damage yang cukup lumayan, guys, saat skill ultimate-nya aktif, guys. Oke, guys. Kita lihat di karakter hero gua, guys. Kepeliharaan gua ini ada apa aja, guys, ya. Jadi belum gua pull up, guys, karena kebanyakan main game, guys. Gila banget. Anjay dah. Friends, kita lihat di Pokemon aneh, guys. Nah, ini, guys. Inilah karakter-karakternya, guys. Dan ini dia tadi, guys, si Gyarados yang baru kita dapat tadi, guys. Lumayan, guys. Oke, guys. Untuk skillnya di situ sudah cukup bagus sih, guys, ya, untuk ditaruh di line up yang di depan, guys. Kalau kalian punya saran, guys, boleh kasih saran aneh, guys. Dia ini bagusnya taruh di belakang apa taruh di depan, guys, untuk damage dealer apa untuk support tanker, guys. Kalian bisa komen aja di bawah, guys. Oke, guys, mungkin itu aja video gua nge-review banyak fan-nya YVNC YouTuber sebelah, guys, yang hadir di Union gua, guys, di Brotherhood, guys. Oke, buat kalian semoga terhibur dan video gua, guys. Dan selanjutnya gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.